aura biru itu yang dari Kak Naomi itu, Kak Naomi yang apa yang di USA itu. Itu selingnya biru, ininya baju baru bestie. Baju baru. Manja ke? Ya Allah, comelnya manja. Siapa yang bikin itu? Enggak tahu. Lihat nih, siapa yang ngirim kok enggak tahu. Oh, Kak Yu. Ini anak mak. Dikasih enggak tahu namanya. Bag baru ini. Kalau terjatuh kamu yang nangis. Mikirkan dia. Bagnya ada di gue. Kalau gue di Smackdown kan bagnya kejatuhan. Rusak. Masa baru rusak kan. Dan coklat kopi susu raimu koyo asu. Sumpah gue pulang. Bang Adi, Bang Adi, gue pulang Bang Adi. Kasi anjing. Taruh gak anjing. Yeay. Bang, bek. Taruh kampret. Yeay. Bisa slow gak? Kotor lah bang. Tangannya diam lah bang. Ya tangannya sedih. Kota potong. Bik baru masih disayang. Iya. Bik baru semua apapun yang baru itu pasti disayang. Awal aja. Kayak HP itu. Ya awal. HP 14 Pro Max itu. Hati-hati kalau naruh. Sekarang lihat nih. 14 Pro Max. Itu. Jangan kalau dipecah beneran, PA. Ah, enggak berani kan ibu. Di wiri berem-berem hayam jawir. Enggak bisa ada PA di depan juga. Ini aku mau kalkulasi ini. Tadi habisnya 17.500. Pasti 3 bag. Oh my god. Adik 10 juta. Aku sama abang habis. Enggak deh, nah, emosi aja. Bentar, aku mau foto dulu. Enggak, dia mau lihat dulu. Foto dulu lebih cepat. Hey, thank you, Kak Sheila. Cek adik ya. Adik ni adik cek gross body weight H harganya RM30,000. iPhone 14. Tak adalah. Bag ni. Eyes. Gosh. Kami cadangkan tak, nak tahu tak nak buat apa sebenarnya. Sebenarnya bukan nak beli benda ni tau. Tapi pengen aja. Nah, sebenarnya tak benda ni tak beli pun sebenarnya. Biru juga sama dengan rambut. Tak sebenarnya tak terbeli pun benda ni. Memang tak nak beli pun sebenarnya. Mau bikin ni bikin rambut. Iya, sebenarnya kita tadi mau bikin rambut terus itu. Mau ini slay
terus mau pijit-pijit gitu aja. Gara-gara aku masuk aja tadi. Ah, gara-gara aku racunin kalian. Kenapa emosi Anda? Sudah kebeli dan bisa tak bisa ditarik lagi uangnya. 715. Ini baju di pembaru. 715. Apa ini tulisannya? Arifah enggak baca lagi. Tulisannya apa ini? I am still cool. Oh. Still cool. Oh. Still cool. Oh. Still cool. Oh. Wifi tak tahu lah wifi. Wifi sekarang mati guys. Ah, wifi sekarang enggak tahu. Sekarang buruk kualitasnya. Bagaimana ni dek bentar lagi? Kursnya 1 ringgitnya 3.385 lah ini. 3.385. Adik emang suka bangga dimu. Jadi packnya adik tadi yang berapa? Nih. Ini dari atas aja dulu. Apa dari atas? Apa office lah? Ya 1.500 ya. 1.500 diskon. Oh, diskon 1.500 ini diskon 10% sama dengan ya betul-betul cek gula ini biar gak ada perselisihan di antara kita dan sama. Hanya kita berdua. 1.500 kurangi 10% 1.350. Nah, 1.350 kali 1 ringgitnya 3.385. Enggak boleh usik lagi. Lagi fokus sama dengan dia mau bestie juga tampar. Enggak boleh usik lagi. 1.350 kali 385. Nah, bagi tidak deh guna guna itu 4.569.750. Nah, uangnya Hafiz 5 juta. Masih ada sekitar 400 ribuan di aku ya. Baik adik. Yang nomor 3. Baik adik 1.950. 1.950.
kurangi 10%. 1960 kurangi 10% sama dengan 1755. 1755. Nah, 1755 kali 1 ringgitnya 3385. 1755 kali 1 ringgitnya 3385 dengan ini enggak ada 6 juta kok deh. 5.940 675. Berarti sisa uangmu cuma 60.000 saja. Cuma 2 ringgit saja cuma 20 ringgit saja. Berapa? 60.000, guys. Iya, 20 ringgit saja Mas. 60.000 berapa, guys? 60.000 ya? Iya, 60.000. 60.000 berapa? 20 ringgit saja, 1 ringgit kan 3.000. Nah, punya aku ini 2.300. 60 ringgit. Itu buat abang Adi aja. Iya sih. Kalau itu berarti itu buat abang Adi. Enggak penting banget nih, 2.300 kurangi. Nah, makasih Kak Dini. Kita dulu. Enggak ada. Kalau aku 2.300 kurangi 10%. Oh, ini bentar. 2.000. 2.000 RM aja adik bilang. 2.000. Iya, bet tas adik 2. Ih, enggak apa, ambil aja. Ketampar. Kenapa? Enggak suka, enggak senang. 2070 kali. Main kelaman dia. Kali. 3385. Enggak suka. Ya Allah, beku 7 juta pas. 7.700.000. Ya Allah. Apa ini? Tak ada, tengok aja. Tengok aja ada. Ush, gede ya. Ya, harga 7 juta maksudnya kan. Rindu. Hah? Rindu mau pegang ini. Kan itu kan dikasih mau pegang ini. Terus apa lagi? Ini paspor, guys. Udah habis dulu bulannya. Ya. Hilang lagi. Adik mau lihat lagi. Oh, Mas. Akhirnya Bang Adi bisa bawa emas di belambing. Akhirnya. Kemarin enggak bisa. Wih, bawa gede. Bawa toko. Bawa cili ya. Bikin dapik tuk. Bawa toko, Bang. 4569.750 ditambah 5940.675 ditambah 7.006.950. Nah, pas kan hasil akhirnya 17.515. Ya, beda dikit. Oke. Berarti aku utang kamu 60.000, utang Hafiz 400.000an. Oke, BST. Iya, BST. Si ada sisa duit sih, bukan utang sih. Sorry, BST. Oh, dia di 20 ringgit ya? Ini aku mau jelasin di chat nggak? Apa? Kalian pusing lagi. Ini biru berem-berem, hayang-hayang. Udah, udah bilang. Nggak, ini aku rinci aja, biar kalian nggak pusing gitu. Rabu, Bang. Hah? Duit adik berterabu. 17 juta. 7 juta dapat motor satu. Bisa taruh di sini. Di sini. Ya. Masanya ini apa? Ini nggak dipakai. Oke. Buang aja. Ini apa ya? Apa yang kamu bawa itu, Dek? Oh, ini. Oh, ini nih. Dokumen. Ini. 2.300. Kami lagi kira-kira uang masa depan. Satu ringgit. Bang Adi lagi kira uang. Bang Adi mood serius.
keseriusan. Gak bisa kacau bestie. Gak bisa kacau bestie. Karena pengadinya lagi mau seriusan. Eh, Adipan di duit Hong Kong, guys. Iya nih. Adipan di duit Hong Kong. Adipan di duit Hong Kong. Ini di Hong Kong. Ini di Indonesia. 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 Ini di Hong Kong. Kalau Hong Kong itu macam mana mau tunjuk? Oh, gini. Ini di Hong Kong. Di Hong Kong besar, guys. Di Hong Kong. Hong Kong. Ini di Hong Kong. Ini di Hong Kong. Ini di Hong Kong. Ini di Hong Kong. Kak Jaje mau yang ini. Kayak bisa gini. Tapi duit Malaysia enggak ada. Ada Ipan banyaknya duit luar negara tapi duit Malaysia enggak ada. Nah, ada Ipan ada duit Indonesia sama Hong Kong. Duit Malaysia enggak ada. Susah lah, habis tu orang ni nak cakap. Enggak ada dia ni. Ha. Dia enggak punya. Enggak punya. Oh, ini boleh tahu inilah. Dalam ni bisa taruh kad. So, adik bisa taruh ini. Kartu. Ini kartu. Saya taruh ini. Iya, kan? Tadi itu, terus ini bisa taruh ini, taruh ini, guys. Masuk, masuk. Iya, nah, kan senang. Bisa. Oh, hari tahu di depan ini semuanya uang. Okey. Tu adik bisa taruh di lah, bang. Di depan sini semuanya uang. Kenapa uang tak masuk dong tadi? Ini kos, bang. Kau rasa ini kos. Apa yang kamu? Iya. Enggak, banyaknya adik banyak uang luar. Uang luar kau di rumah aja. Kalau yang enggak kamu kunjungi negaranya, apa yang kamu bawa-bawa? Hah? Uang luar kamu taruh di rumah aja yang enggak kamu kunjungi negaranya. Kayak Hong Kong kayak gitu enggak usah dibawa kemana-mana. Taruh di lemari aja. Ntar kalau mau ke Hong Kong baru dipakai itu. Daripada kamu bawa-bawa kemana-mana enggak menu-menuin tas. Apa dia begitu juga? Iya, aku uang asing aku taruh ini. Ntar aku kalau mau ke sana baru aku bawa gitu. Ya kayak uang dari Vietnam kemarin masih banyak aku taruh di rumah. Ngapain dibawa semua? Menu-menu. Aku tujuh. Ada suka bawa. Karena kalau orang enggak bawa, terlihat enggak ada uang. Iya, ada enggak ada uang Malaysia. Karena kamu cashless, jadi kamu pakai kartu terus. Ada enggak ada uang. Enggak ada uang. Apa ni? Malaysia di kad. Ini tak ada.
Terus nanti buat ini kasih macam ada uang aja. Tapi enggak ada uang. Tapi enggak ada uang. Ha. Oh, ada uang. Ada uang mesti. Mau lihat enggak uang adik ipan? Mau lihat enggak adik ipan punya uang? Ini mesti. Uang adik ipan ni mesti. Ini mesti. Di jam penuh uang je deh. Ini mesti uangnya. Ha. Ada berapa ringgit? RM1. Macam mana nak kira? Ya Allah, uangmu tinggal Rp59,000. Nih. Nah. Ada RM2. RM2. RM3. Ush. Banyak juga duit upan ini. Duit shillingnya. RM3. Oh, ada 5 shilling mesin lah. Kenapa ada 5 shilling mesin ni? Eh. Oh, cukup. 10 sen. 20 sen. 20 sen. 30 sen. 40 sen. 50 sen. 60 sen. 70 sen. 80 sen. 90. Oh. Ngam-ngam. Ada. Ada RM4. Penan coklat kopi. Ada pada RM4. Di Malaysia ke? Ah, di Malaysia. Ada RM4. Satu RM bisa dapat apa di sana? RM1. Cuma jajan-jajan eh. Bisa apa ya? Oh, RM1 bisanya macam minuman RM1, ah gitu. Minuman. Pas ini kerja buat lagi, ya Allah, enggak usah buat batas. Ah, minuman gitu. Habis alang tinggal. Ini untuk taruh apa ya? Taruh apa ya enaknya? Nah, itu ditaruh di sini. Taruh gulit-gulit. Ini apa? Adiknya. Cici. Enggak mampu bestie. Oh, bisa taruh ini. Perfume. Ini lucu. Hey bestie, kalian belum tidur, bestie? Anjay, ini udah mau jam 2. Iya, bestie. Gue kira masih jam 12, bestie. Ya Allah, ya Tuhan. Sudah malam ternyata bestie. Pagi deh bestie. Kalau apa tuh? Kalau RM2 udah bisa dapat nasi sama ikan. Kalau RM2 itu bagus loh deh. Ya Allah. Aku juga pengen sih tapi kecil dia. Barangku kurang. Aku banyak. HP aja aku 3. Belum power bank. Belum yang lain-lainnya. Ada paspor segala macam aku masukin situ. Kalau ini itu kurang aku. Karena happy ya. Karena hari ini bawa apa aja? Bagus nih punya adik ini. Kecil, mungil gitu. Kalau punya HP 1 mah bisa. Pas itu ini apa ya paspor? Aku semua gue bawa loh. Power bank, HP 3, terus paspor. Kemana-mana harus pakai bawa paspor BST. Ntar kalau kena razia. Kalau di Malaysia aja.